Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini bermain Real Racing ya, Real Racing 3 di ini ya, fitur IMSA GTD Car ya. Kita bermain di sirkuit ini Mas Bro, Dubai Autodromo ya. Tapi sebelum nonton pastikan ya teman-teman sudah subscribe channel ini ya, agar nggak ketinggalan video-video dari saya ya. Dan lihat perkembangan channel ini terus ya teman-teman ya. Oke, kita main balap pagi hari ya, jadi agak silau-silau gitu ini nanti ini. Nah, ini silau kan, sedikit silau ini, tapi indah loh pemandangannya, grafiknya itu mantul sekali. Oke teman-teman, kita langsung gacor ya, alias gaspol. Oke, kita berada di posisi 16 nih sekarang nih. Oke, 15. Iya, saya set kiri Mas Bro. Masuk kiri terus, terus kiri, kiri. Iya. Oke, ayo saya set kanan. Oh, nggak bisa ini Mas Bro. Iya. Oke, kita ngeblong kiri nih, kita nih ceritanya nih. Saya set kanan kiri ya di Real Racing itu ya. Oke Mas Bro, posisi 6 ini Mas Bro nih. Aduh, sedikit silau Mas Bro. Itu mataharinya dari sana itu. Grafiknya itu mantul sekali nih Real Racing ini. Oke Mas Bro, sekarang ada di posisi berapa ini ya? Posisi 5 ya. Oke, depan tikungan ke kanan ya, tajamnya ini ya. Iya, oke. Iya, silau sekali. Iya. Wah, lumayan seru ini Mas Bro ini. Kita saling kejar nih kayaknya nih. Jarang loh kejar-kejaran kayak gini di Real Racing itu. Biasanya itu ya, kalau nggak yang lain gampang dikejar ya, kita terlalu gampang mengejar gitu kan. Nah, tapi ini alot sekali ini dikejar nih. Weh. Oke, kita masuk kanan. Iya, dapet kita. Oke Mas Bro, masih kurang satu lap lagi ya. Dan kita di posisi 4 nih sekarang nih. Buat teman-teman nanti yang mau download, silahkan ya melewati link di deskripsi video ini ya, atau teman-teman bisa kunjungi di Play Store. Oke Mas Bro, nikung ae. Lebar ya, aku langsung ngedrop speednya kalau di ini di Real Racing itu ya, melebar ke tanah gitu ya. Aduh, pemandangannya bagus sekali ini Mas Bro, Mas Bro. Ini Real Racing ini grafiknya itu luar biasa sekali kalau aku bilang ini. Cara bermainnya juga mudah kok. Tinggal pakai setir tilet aja gitu kan. Tapi ada juga settingan pro playernya Mas Bro. Susah itu settingan pro playernya itu. Kalau Mas Nong pakai settingan yang biasa aja biar ya biar seru lah ya. Kalau pakai settingan pro player nanti terlalu kenceng, nanti nggak seru lah kalau di depan sendiri gitu kan. Oke, masih di posisi 4 ya, dan yang depan kayaknya aduh alot sekali, dia mau disalip gak bisa kayaknya. Ini aku mau mendekati aja susah sekali ini Mas Bro. Kayaknya dia ya pemain yang pemain lama ya. Si Francisco ini di posisi 3, posisi satunya udah jauh di depan kayaknya ya. Oke, sebentar lagi ini finish nih sepertinya ini. Nah, iya Mas Bro, finish Mas Bro. Kita finish di posisi 4 ya. Oke, teman-temanku yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih.
Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.